Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 11 April 2021. Di episode kali ini, kita akan disuguhkan oleh alur ceritanya yang semakin hari semakin menarik dan pastinya sayang untuk dilewatkan. Sepertinya di adegan ini nampak Lola yang menyiram air ke muka Alia. Sepertinya akan terjadi ketegangan antara Lola dan Alia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Kita semua tahu ya guys, bahwa Alia mempunyai berbagai macam cara untuk membuat Dewa kembali ke pelukannya. Seperti saat ini, ia sengaja datang ke rumah Dewa untuk membahas masalah kontrak kerja yang baru saja Alia tangani. Namun, ini hanya alasan Alia saja agar ia bisa membuat keadaannya semakin runyam. Seperti di adegan ini, Alia berpura-pura terjatuh tepat di pangkuan Dewa. Hal ini sengaja ia lakukan agar Dewa bisa teringat kembali masa-masa indahnya bersama dengan Alia. Sehingga mungkin saja Dewa nantinya akan tergoda dengan rayuan Alia. Namun sepertinya tidak ya guys, Dewa tidak akan mau berpaling dari Nana. Karena saat ini Dewa sangat yakin bahwa Nana adalah cinta terakhirnya. Semoga cinta Dewa kepada Nana tidak akan berubah dan begitu pun dengan Nana. Meskipun Alia selalu akan membayangi cinta mereka. Tapi tiba-tiba saja Lola yang menyaksikan kejadian antara mereka berdua. Lola tahu ya guys, bahwa itu hanya akal-akalan Alia untuk membuat Dewa jatuh ke pelukannya. Lola lalu menyiramkan air ke muka Alia. Pertengkaran pun terjadi antara Lola dan Alia, hingga mengundang orang-orang yang ada di rumah itu untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Dan akhirnya pertengkaran itu malah melibatkan semua orang yang ada di dalam. Nah guys, pasti seru deh malam ini. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.